Anak jam berapa? Anak yang undang. Hai pengumuman lo beraya. Lo ngurung yang dengan pengumuman. Pohon antanya pe pohon. Padit nak berubah dengan tampilannya dengan mahut mana? Ijuk kumatlah ngai carut-carut le urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Juga para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin serta ulama yang muktabar. Hadirin jamaah pengajian yang terhormat sekalian. Salam malikram ta'dhim tuan kepada berita bersama yang berada di masjidnya, juga pada imam syi', imam besar masjid, tengku imam, panitia masjid, tokoh masyarakat, istimewanya Bapak Muspika Kecamatan Gedanyonyo. Juga terima kasih yang tiada hingganya kepada hadirin sekalian, umi dan ya sekalian, bapak-bapak, tengku-tengku yang akan berhadir dalam ruangan masjid yang berbahagianya. Izinkanlah sejenak ulun tuan duduk di hadapan sekalian, bukan maksud menggurui dan bukan juga dalam arti ingin menyampaikan hal-hal yang terkadang tidak mampu disampaikan, namun karena itu menjadi tugas, coba kita berupaya menyampaikan apa yang kita sampaikan dalam pemahaman kita. Semoga Allah hidayahkan petunjuk di lidah hati ulun tuan, juga semoga Allah sampaikan hidayah ke dalam hati tersampaikan kepada bapak sekalian. Malamnya yang ingin kita sampaikan dalam pengajian, nasabuh nasihat Sayyidina Ali, yaitu Qawwamul Islam Arba'atu Arkan. Nepegale Sayyidina Ali, na petboh pundasi kekuatan Islam. Bila pet halnyo hanata pahami atau hanata miliki atau tak abaikan, barangkali di sinilah letak kelemahan Islam. Selamanya kan selalu bertanya-tanya di hati kita nyo, beladi jalan urung Islam, tunong jalan urung Islam, di samping cemjid urung Islam. Malah lu sunnah lah. Sama-sama lah, sampat ber lah. Malah kita cik sabah urung si itu, sabah nek. Tapi kejut tanya berbeda. Yang pertama Nabi Sayyidina Ali, kekuatan Islam iaitu yakin. Yang kedua adil. Yang kele sabar. Yang keput jihad. Tak ada rincian satu persatu. Yang pertama netafsir nurai oleh para ulama tentang petboh pemahaman yang sepanggal Sayyidina Ali, yang pertama iaitu yakin. Dua boh bentuk pemahaman dijabarkan oleh para ulama. Yang pertama, yakinlah kamu beramal lillahi khalisan, benar-benar kepada Allah secara tulus, secara utuh. Dan jangan dituntut dalam beramal kepada Allah hanya untuk kepentingan maksud-maksud dunia. Nyan menyoba pegah, yang pegah pi pegah, ubejit ge pegah, yang temubut pi ge pubut, ubejit, yang dengar pi dengar, ube mufum mandum kana. Beut na dengar na murno na mufum na. Tapi kejadian kejiat hana. Putar kejadian hana.
Wate ta samubut ta pegah nyen be ia khlai samubut be maksud ke mehut dunya. Di urang samubut pi menyahan tip dunya hang tip samubut. Nya kam kapum kam masalah ini. Ya kan? Dang imum semayang ba Allah akbar dalam kasat ta'arat ta'yin mate ta khun pertama maksud lati lillahi ta'ala. Hana yang kon lillah. Tapi dalam perjalanan mu masalah itu. Na urung kari tu menyum. Pu itu pu hanapah bacaan lu. Eh mutana sulung pupah sugaknya. Ba pegah nepilih lung lung nak pimpin umat lung nak pebut ke masyarakat. Karena Allah lah mungkin. Di perjalanan lahir masalah. Toh cik yang karena Allah. Ci tanya, ci kaji, ci periksa, ci teliti, pat uronyo perlakuan tanya yang leh tapegah karena Allah, ternyata proses ci tidak sesungguhnya karena Allah, karena Allah. Yang kena sumber masalah, pakan tanya berbeda. Rupanya rame dan terakhir adalah mental-mental munafik gitu. Bak lidah karena Allah, bak babah karena Allah, ternyata dalam perlakuan tanya kamu sulit dengan Allah. Alasan urang duk hino atau meja ikenyo beda-beda tungku. Walaupun sama mengkupiah, walaupun tapat bet, walaupun le pemahaman keilmuan, walaupun sama ke tu kiblat, walaupun sama berdebit peng infak sedekah, tapi hasil beda-beda. Maksud beda-beda. Ya, mana? Munya memang gak nyan paham beramal lillah, berarti gak nyan karena jalur untuk bisa mendapati perjalanan amal yang gukun karena Allah akan dihasilkan. Buat nyan hanya untuk Allah. Salah saboh bentuk perjalanan amal lillah. Kalau pernah tunggu dengar, tapi sampaikan jangan apa-apa. Ikhlas beramal, iaitu tak posisikan amal tanyo hanya untuk disaksikan Allah. Artinya, amal yang terpersiapkan hanya untuk disaksikan Allah, hanya terselip sekecil apapun celah untuk maksud-maksud yang kan karena Allah. Hino keletak kejujuran tanyo. Maka ulama sufi ini pegah kiban cara takaji kejujuran danyo. Munya ikhlas ka ikhlas tapi bujujur ikhlas nah. Nya munya nak kaji bujujur urang ikhlas, kaji aju wate ge nyan tersudut masalah yang na jalan keluar cita mutulik. Talah saboh ente du rapat ci pegah ba yang sesungguhnya lage karena Allah bubutu-butui ate tu untuk Allah be imu sulit tu pelopen imu sulit tutu imu sulit cara sehingga de butui ba menyobit de bit tamong penyerah nyen paki dan menyobit de ikal masyarakat kamu han de pumah hadik nan anggaran kamu de pabih nyahanan bayar tetap tu proses ah yang gimana menyebut jujur urang ketika dia tersudut jalan keluar yang na cuman kebohongan menyebut yang urang jujur maka han pernah berbohong walau mudarat kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang punya manfaat yang jauh lebih besar daripada kejadian kenyataan nyan tabuk. Puta arti ikhlas beramal karena Allah bekna lamate celah walau sekecil apapun yang kan untuk Allah. Jabaran nya tenek pegah luah tak tat dan lu tak tat. Inti di mana mantak? Ente nekun bekna lamate yang kan untuk Allah atuh na mana mugureh beo yang kenyan kan untuk Allah. Puta ngak itu pura. Puta ngat mupum, puta ngat galak, puta ngat ikagumi, puta ngat disayangi, puta ngat disanjungi, puta ngat dipuji. Jadi tak tak masalah haji. Ya. Kah. Cuman nah resiko je kurang ikhlas, nah resiko dunia. Puta resiko dunia, lagi resiko uke kaya dengan bak kaya dengan boh kaya. Ya, yang terpegah bunuhkan.
Kiman resiko ikhlas bak kaya ngau ke kaya ngan bong kaya. So yang jak, so yang kalan teduh keunggulan sebatang kayu yang gekun puta. Maraya tak bak kayanya pasti kuat. Hayu tak. Yang seroti puta yang gepuja. Man mameh tak bumamplamnya memang musana tak. So nak pegah memang hayu ke bisa dihasilkan boh sedemikian rasa. Memang hayu ke bisa menghasilkan batang sedemikian kuat dan kokoh. So nak pernah sebut. Hana. Maka ikhlas ku pegah lagi uke bak kaya ngan boh kaya. Puta tertanam jauh, tersembunyi hana yang kalon dan hana yang tepi. Yang kenyan ikhlas. Namun hasil je puta. Maka ku pegah urang ikhlas beramal, hasil amalnya manis. Mameh, mangat, senang, bahagia. Urang hana ikhlas beramal menderita, binasa, jera, susah. Hek mekarat hanapah ujung tetreh kiban tak ada realita tanya le hek tapo pengi Banda Aceh kena ugampung atau pakar sai katanya le habis modal tu tam rumpuk dengan pejabat nyong dengan toko je habis minyak motoro tu habis ban motoro tu entai pegat acara baiklah terima kasih meyundang hana. Itu yang dalam nanti ada acara buat acara. Yo peresmian masjid, masjid yang long poperan tabu miliar. Ya, sahabat dah tak gubernur. Aku kan itu rilung lah, tabu katrohon. Ia kenyana kenur dengan ayah kelah. Tapi menyuruh ikhlas, hanai pegah. Puta butuh gaknya. Ku butuh dikagumi, dipahami, dimengerti, disenjungi manusia atas karyanya, atau butuh kesaksian Allah atas amalnya. Menyebutuh kesaksian Allah, cik lebih gud baik sebut. Karena jarang selamat ditanya bila disanjung atau perlakuan sukses dalam sebuah kebaikan. Budah drone tu merumpok dengan lung, mak jeroi luar, tengku alhamdulillah puas kamu kebut drone. Nyampe demikian aman lung tengku. Salah-salah harulah. Nanti tak cek sedekah bidu anu pahalatan lah ni putan nak tinggal lu putan nak tinggal mana mana yang kena ada iron mana syi habis wate sibuk dah persiap nyo dan segala macam korban perasaan korban kebutuhan dan kepentingan ternyata bak ujung korban syi putan korban nanti sedekah putan korban hanapah sambutan. Puta korban tidak baik penerimaan. Puta korban anak kau menghargai pi. Jadi orang tanya miru ente ikut dalam tunggu anak dia kata panah anak tu rilung dia orangnya. Ya ramai tak menantung pun. Malah terpaul lah. Ayah panjang kita ke rumah baron tiga ke. Uman lah KMA balik. Uman lah KMA teman tabu kagak tu menjit ni tak nak pelaruh lung li. Tabu iyo nunjuk terdekah ke lung. Kamu nalam. Nasib katanya dum. Yang kata pegah ke pekatan dengku tu bahagian. Dan roh lung-lung kadang nanti. Ada salah. Mun pekatan tanyo hinai gampang ada nyang sit. Anan ja berapa? Anan undang. Hai pengumal beraya. Lah urang hinai gampang man. Ka masalah ikannya. Nyan kai duk penyakit jampuk pun. Gue pikir raya ada kenyan hayu. Iga tikan semuji tumbang, hana ejo terang dengan hayu pengumuman dan kerja sih. Iga nya Rp5 hana tumbang. Paya ejo terang ubed ubed tepat meja kita jo. Pan hiso kenyan kan masyarakat warga. Nah ada kalanya waktu spesial kehormatan diundang dengan tanda tangan nah surat. Tapi ada kalanya cukup dengan himbauan. Dah jiwa besar tulus tanya untuk membangun, untuk mengajar, untuk mengayomi, untuk membina yang pegah-pegah ikhlas, yang kenyan kekuatan Islam. Semua mempersiapkan diri secara tulus. Ketika ketulusan kana di hati, hana tanya yang tak pengumuman bila. Alah apa ni? Hana meresmi pi. Kenyan hana meresmi bila pengumuman kai mumsi. Tak pengumuman. Alah anak mi gi jak gi pengumai pa kecil kan kecil pengumai kon tanggap hana tu begitu mahalnya penghargaan yang gelake lu dan supaya dihargai nilainya
Jadi teka muhai tak hana yum leh. Tapi menyohana taboh yum muhai. Patah muhai. Tengku je bapak je hepat tokoh. Tapi gedengon harapak ke hadir. Akan dikitanya yang nampu sapu api kacukup raya. Kalau lagi ampun nama'oh ke dipetah tenau. Hatu'oh mentang lo pergi gede kan. Hanya kena nilai-nilai keikhlasan itulah pondasi kekuatan Islam. Menyohai tak bangun ketulusan lamate masyarakat, hana suah lumpuh kekompakan. Dah hana suah semikir kibana kekuatan Islam lambu muaceh hana. Uranya untuk urullah Islam lambu muaceh, cuman kafe saja yang nak behe. Andaikan kafe behe lagi sisi penjajahan jemi tamong serang serbu aju, tinggal selesai tanya. Hana leh jiwa-jiwa ikhlas. Dia pilih. Menyotanya memiliki jiwa ikhlas, yang semujid variasi tunggu menyana ikhlas. Ya berat, ya semayang, ya jemaah. Ya ladum kejap pun tak kena ui mumci, kau badi kejap. Tak sabar. Ya ladum kena kejap awal itu semujid, bak saku beda pekir, saya kagot, kaiku, kalam semujidnya kagak mendurung. Munya geturi gad, getuah gad, getupat sumber gad, baru gad. Mama gad, dah bulahak dah pindah Kaabah tapi dia gawek ni. Kanya, orang Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Berat bro kanya dengan orang lain. Ya, benar. Kah kata oh gad, kata turi gad, baru. Ladom truk pun tak kena. Asai getumeng liang muzalai kanya ni kaju siap-siap bila kaju. Yang payah minta yang nak sabuk tuk wajah tuk pukul tuk babah untuk hidung yang dibilir lagi minta ajung untuk penyung-penyung ke tuk babah pakan ha eh kedengar habang pram geterapa gebrak-brak tapi ku bilir paju gaji mandang mulai bidum bilir punya dunia bila dah nak bilir pijir yang nak tugas tanya dia tuk sama jicit terapa bilir yang urung anak ikhlas tapi yang urung ikhlas pun tak almarhum Abu Selimum ayah Walid Seni kamu duduk-duduk dia menjawab udah ayah Selimum lalu bertemu merumpok dengan Abu dia menjawab udah Abu ya mana kan lewat Walid ni an Abu bengih dia datang ke orang ke guru idayah kerana Abu bangun dia jadi baju kudai nebo je kupi punah jadi nebo udayah ni an nutunggi ke bandung gelah dia bagi ke guru orang sosial naik idayah salah tidur guru budak ialah ke bantu Abu bahlung bahlung tunging udah benda berbuat pahala lung ron. Nan tu dit pahala ling ia kurang berat. Ya, makna ji. Nya menan cit nan tu dit pahala lung tika dua urang berat semua berat. Menya memang nan tu dit kan pecat bila bila nak jauh gaji belu. Tapi jika benda lung ron baru salung. Nya urang minta ikhlas, nya urang minta amai, nya urang minta ibadah, kan nak minta masalah tu ji. Pegalah ina ha bro tron. Pan menokan. Ku kurang aja engkau pegah penitian aku utama. Mutika nama liang lain Tuhan. Nyok kenyok alasan. Pakon hana kuat keislaman tanyo karena modal pertama besen ali ikhlas hana li tertanam dalam jiwa. Tro la urang tu masjid. Pedak gina kibai mu rabatib. Bobadi kerja. Jadi gaknya jak kusu jak sorak kasus sagan. Jadi jak tu masjid jak minta kasus. Kan giak selesaikan kasus. Ati pedang saya, oh nyur telat pun berarti. Beda juga yang nyurnya siap. Yang jawaban kasus, selesaikan masalah. Geja bakulah hana ir, dia pude ir pe tayo, walaupun kan bila. Ge kota, ge pasti kai do mah, ge sika aju ge begle. Ge hante pe langkah, suap pe langkah tang, pasal langkah lain kamar selesai masalah. Nyan modal pun ikhlas. Jadi menyohai pedun ikhlas, lagi ikhlas uke kemak kaya kuat utuh mameh nyan kemenan getanya ibadah getanya beramal jadi ibadah tu baik bayang semayang bagai puasa jaga sedekah ihsan sosial itu ibadah ku menteng buat tu ibadah dengar nejak mekaling tak on nago badang jalan cok ne pindah pindah ben cerut poi menyuruh mohon ke ibadah nyalu tulak on nago pindah tu menak dari kampang ibadah poi teram kanyan kau masalah kasuh itu nyang kenyan pun urusan ayah kelah puta musibah ujung kanya ikun hai apa bena temaru tengah jalan jalan ilung anak kurang lepas aku tunggu pindah honda iram semua mati ya kan masalah nak
Itu yang hana terbayang sang-sang menyuruh tegok salah hana odor menyuruh tu keliru tapi-tapi odor dua hana tengah jahatnya menyuruh menyuruh kan mandu panik cin bekawa ya turut turut jadi ci uranyo pagi si tungkui mum tokoh masyarakat mospika dan segala macam lingkaran pemerintahan coba upayakan bagaimana mencipta suasana yang nyaman dengan mendidik jiwa-jiwa yang memiliki nilai-nilai keikhlasan. Karena kemampuan ikhlas uke baimita unzurara segala macam yang terkandung dalam tanah sehingga kokohnya batang dan manisnya buah, maka menghasilkan sebuah keindahan, menghasilkan sebuah kenyamanan, menghasilkan sebuah kebaikan. Nian ikhlas. Dan bahaya mia ikhlas muncul. Uke kaya mia tengah waktu musibah dia jadi aku. Bantaja musibah uke kaya kan telhep ina uke uke yaki. Yang pertama masalah karena uke kai tengah waktu. Jadi menyo ikhlas pedu-pedu yang ikhlas bermasalah. Kiban ikhlas pedu-pedu. Nyan lawenyo. Menyajino kananyo lama. Ngatai kelung. Tamangannya wajib, cuma teknik ji kalau lebih tinggi dalam cara publikasi ji. Dengar sama bun, cerit. Semoga Allah meridai. Yang kau betul ya? Hei buat semua buat, apa ke Allah nak ridai? Pekatian orang semua buat nak ridai, ni Allah buka agaknya ala ulai aku. Merumpok ngabu mentang perlak, apa ke anak abu? Merumpok ngabu wahab mesti lagi baru tajak ke dia lagi baru terkumpul sama ulama so apakah hanagat berfoto dengan ulama tapi terkadang maksud tanya foto-fotonya menampak-nampakkan mempublikasikan suasana-suasana tertentu pada maksud yang inti di dalam hati tanya pengai tepenyan ban gurelo ngantu di kualitas lon eh kan penyakitnya bukan kan obang ke pelumah goreng sang urung ka ka cukup nyaman galah dentair go ladum dengan kecum jarang ulama foto trend ikirim itu leh komen semoga menjadi ahli syurga eh ayah rasa lah tapi pohon atanyan pe pohon padi nak berubah dengan tampilannya dengan mahut mana jik kumatalah ngai carut-carut le urang. Nya, nya luah datang masalah. Maka pundasi awal mencetak kekuatan Islam menjadi kuat dan utuh pundasi adalah niat. Niatnya kenyata aplikasi dalam makna ikhlas. Maka na bahasa yang diatur kan? Pelajari, perhatikan, dan sadari semua itu modal dasarnya, perkembangannya yang akan berlanjut adalah dari semua bentuk pemikiran, khatir. Dari apa yang terpikir, selalu yang terpikir yang demikian-demikian, yang legenya tapi nyan-nyan-nyan tapi, lama-kelamaan buah dari pemikiran akan berbentuk bahasa, tak ucapkan. Tak pegah. Tahu contoh, dua baru. Kau gentoh motor tunggu je leknya. Tahu? Hai tunggu drone. Yang pakai mutang lah. Yang tu hai bayu utang. Pihak milan pinjam apa? Kau hendak sedekah. Ya, kerja mana pegah? Hai kau dengar orang je. Gekun macam ah. Kan jek leban tolong ngaji long pegelah motor. Yang pelik pegang putar laulai agaknya sabe-sabe negatif kepada siapapun yang dia pandang tidak ada pernah nilai-nilai positif hana yang gak ambil opi saya kalian gak kena pas tapi kalian gure-gure kena pas kalian mak-mak kena pas kalian yah-yah kena pas kalian ngon-ngon kena pas kalian pejabat-pejabat kena pas so-so yang kalian mandum nilai-nilai kekurangan yang nampak nyan tapi putar dalam feel agaknya awak tenyai puta itulah yang terucap yang kelahiran dari kedua baru pandai selama nama tu baru cik hamung merumpok dengan kita tak ala ilo nyalihkan tamah kodam baru macam ikhroi ju hupat hujat celangi ikhroi
lupakan apa yang terjadi, karena itu yang terpikirkan. Innal kalama la fil fuadi kecuali selil fuadi dalila. Napa? Yang sesungguhnya yang tak ucap nyangkuh yai musam lamati. Nyangkinya nyau bebut tutu sapa ketanyo selamanya. Maka cara ketanyo jino berupayalah untuk berubah. Usahakan untuk merubah. Berdoalah supaya Allah memberikan perubahan. Mohon kepada Allah. Nabi ya Allah, setiap longkalan hamba Allah, siapapun longkalan, bedah longkalan yang god bau dengan. Sehingga baik terpandang yang jelek, baik terpandang yang jahat, baik terpandang sifat-sifat yang kurang. Bedah yang god. Salah sabah bentuk pemandangan yang hanagat yang diikuti oleh pembicaraan bahasa gurauan, mayang katanya senda gurau. Ngen-ngen. Tapi betul apa itulah masalah ketika dijauhi oleh siapapun. Tau contoh. Ngen ban belum to. Tem nempok. Oh man kana payung baru lah yo, mangat han. Jero-jero lepi yang nyer merempok ngurung dua lama to. Tiga. Yo sam merempok lah. Memang yo mo ik moto jero-jero teluun ke lagi kamu aja usawit. Ka dua. Kelem merempok lah. Memang selama nama tu macam hantar mumpuk dengan kamu. Cik jarak jauh tak perjalanan. Kapet. Tengah mumpuk lah. Memang punya nama tu cik hamdurilih. Kalimong. Kenam, ketujuh, kelapan. Di gun yang ek mata saya dih ke tanya. Kut kagering utama kagak berangkat lah. Oh tadi habah-habah tu. Itanyonya kan mayang yang tak anggap hal sederhana biasa. Tapi cik perhati. Ilungnya terjawab kedua lun. Sering lun mayang ngon-ngon. Jadi nupu jauh oleh Allah. Watengon ni mayang ngon-ngon. Rupanya itanya hana galak atau laganya. Walau itu namanya gurauan. Mayang. Maka. Nyoi tanya kah tuha-tuha. Kajik piuh bak mayang ada atas. Tapi hana terduga hinan-hinan kesembur masalah. Dan hinan juga persoalan itu dijauhi. Bo ta dua. Ata kata dua ngene cik tanyong nyo tapi. Tanyong nyang tapi pekatunya tapi. Dan dia nyang pihana bahasa lain. Tah contoh lah dan pegang. Bahasa ayah naga. Itanyo nanami lang kampung, jamun nyang itanyo nganji cik ngon kemawi lampaya. Abih cung ugop, abih bak meriagop, abih boh kaya gop dua ta jamun. Sementara kalimong belah tun hana merumpok, bak tun ke 20 merumpok. Iji baje kamu dasi. Tipatu kamu jungkat ujung kamu kilat ente merumpok dia kiban tanya dah kemawai lem kan nan cerita iji kenyan halu pak sedang di mana bisa diproses sekarang iji nyan ka bahasa itanya mentang kiban tanya dah kemawai panikak sambung itanya bahasa kemawai iji bahasa kapan diproses persoalan kapan uangnya cair iji kau kapan-kapan itanya mentang pajan kemawai nanti enggak kau detek ujung pak mamplam cupo jamun itu nyonya sampai dengar yang konyol konyol jamun tak ungkit balik sementara iji itu om dengar beli abang tanya kagli-glihan nih keju dengan matang kekenang perjalanan 20 tahun yang silam ketika umur belum sempurna matang limong belah dua belah pupu yang tak haluga pupu yang tak galak asai galak mandu tak tanya anak terpikir kerlah mengganggu jina baru telah tingat telati pernah lung cua kami ingatnya pernah lung berkaruan ingatnya baru terkenang kekeliruan masa lalu nyocu juga alasan dijauhi jadi kita merumpok ngaurung seringlah berpikir seiring perubahan akan ada yang berubah mbak merumpok haipat kata alat nyohan tak merumpok iban Aceh tungkua petayak but tiap kuliah dong tiap kuliah akibankah enak hasil justru nyan yang memupuk dan mendukung nilai-nilai keberhasilan ji. Tapi mi ati atanya ngata konyol masa lalu si toto tang ilang nyaji. Nya udah hana ikhlas lagi nyan begitu. Nyan na mecih nganggap hana kadang urung ci ngane murid nganggure tokoh ngan masyarakat juga bisa lagi nyan. Ente merumpok mentang gehoi tigam. Hai gam. Pak kelewenya. Gehoi gam ike bawah hanji sementara dia sudah disebut bapak dan dia sudah menjadi sebuah seorang manajer tapi dia menerima gehoi gam yo cara-cara yo kena pegah benar keikhlasan yang nampak seberapa ikhlas itulah ikhlasnya utak ikhlas kanya hujat celah jauhi ya katingan kan
Jadi kiban urang ikhlas, han dikagumi, han dipuja, han disanjung. Malah ikhlas uke bak kaya ke bak kaya, bak ujung li koh kaya li pot bo uram jinyan ngenuke itet ke bruh. Nyan ban taki. Leuh hana dihargai, leuh hana dikagumi, leuh hana terima kasih diilanya. Tapi menyegitnya memang urang ikhlas, selesai kejut mengilanya nyan nyo sejarah mutamah sejarah cerita mutambung cerita han lahi saripati keikhlasan, han lahi saripati keilmuan, han lahi saripati ketokohan, han lahi saripati kepemimpinan, dan han lahi saripati sidro urung negarawan bila tidak melalui proses yang sesungguhnya. Kiban proses ji santan lam asobo u nyan han lahe ji dia teh pucuk u. Maka saripati keilmuan, keulamaan, kesalehan, keikhlasan tidak serta merta dengan mudah-mudah menteng tanya tercapai. Kiban ci proses yang menyulitkan. Kiban proses pula bau manyang raya wateka raya bau untuk pelik kesantan boh ukiban teknik ji payah ik payah drum ngetapak hai ke ngaki tak drum bau tak ik penena gusuk ik jaro gusuk aki penena gusuk kai drum truk watuh cok parang tak menyuhanar ngetak drum ngaki ngarut boh uyup leh rut uyup lam yuhamu geludum tren cok nanti tak cok kentak peluk kentak gusuk pucit cok parang cok sundak tonjok lam pelik kulit tarik leuh tatrek kabereh kagundul ka selesai kabeh mandung galem puah galem terubah maksud puci cok parang po kluptap tu leuh tera galem selesai ci puci babak mesin ku ku ui ke ngelung ku guru 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 kalui ku galem selesai ci puci play lamayan boh iramah kak igau lom kena-kena igau kecepat baru itu bit pantan baru itu bit sati pati ji. Itulah proses sebuah perjalanan amal, proses keikhlasan menjadi dewasa, menjadi hebat yang lainnya bentuk. Anak gampang-gampang. Cia urang kaya yang nadi cepetan tanya ino. Ci pelajari proses kekayaan gaknya. Padiga putuh dalai luwe ke. Padiga rut gelang luwung. Nah, jadi bete u teka gelih baje ente ge ik merto mangan. Tinggal tebah ada melege gaknya mangan tanya. Uronyo tak u. Tapi ciu proses masa lalu kenyan kiban tunggang langgang bagi mita kehidupan nyan proses keikhlasan. Maka urang hebat hana bisa jadi hebat kalau dia tidak mempersiapkan kehebatan. Urang hayu han hayu menyuhana kemampuan tu mempersiapkan menjadi hayu hawa ke hayu nyan sama lagi hawa kemalim dua bapoy hana but hana murno nyabah keinginan yang menyebabkan seorang itu menjadi gila bungo. Kanyo baru tabah nunggu ikhlas nyan mupegas diri nali sebagai dasar modal untuk memiliki kekuatan Islam. Nyo kan pertanyaan lagi nepegah tengku ilung lagi aja ayu menyenan tanya menyojil lenjau lenjau menyata preh tak medeh itu anak mendemung sambil anak juga anak masalah ben preh preh yang pajan tak preh anak preh itu ya kan ya. Jadi tanya mengsuji tajak jamaah. Dah hana ikhlas. Tajak jamaah contoh tu no letak rentetan. Tangin. Jadi engka hana pah ibadat. Jadi sogok di rumah ngon tajak jamaah. Sogok di rumah ngon tajak jamaah. Ya, Pak. Masalah purlah ikhlas. Ya. Sementara definisi ikhlas cukup jai gurai. Salah sabah definisi ikhlas yang gurai yang kelagi pertanyaan tengku. Kiban, jangan pernah ada perbedaan ketika di saat sunyi maupun di saat keramat. Ya. Ya. Menyaitanya baru ikhlas buta musam, ote dega nyapati galai tamo. Nyana hoyan taplung rela. Jadi urang meratep, ladom hanjing meratep nyakan dira wagu. Menyelang kawar meh hanjing metik entung entung mentang baik kala le urang. Nyen sama sih. Baru ikhlas kiban
belagai engkau dorot lam ia masin. Kamu dhon engkau imlangu lang ia laut. Engkau tabuk watu mihana tabuk sirah tuh nanyu maji. Yang kelihatannya ikhlas tak akan berubah dengan apapun bentuk. Mau sendiri, mau ramai di depan umum, di belakang, diposisikan, hana dihargai. Igaian lagi dorog. Itulah ikhlas. Jadi menyemantong payah kita elak-elak. Maksudnya kita yang kena ikhlas. Cuma kibangsit lawan itu. Nyan. Jadi penyakit ikhlas lawan. Kuputa lawan ngat biasa. Umatnya kebiasa bertahan. Tapi benar ilmu ya bela lawan mentang. Hei kita bela lawan mentang hana ilmu lagi kena udengnya hana jak. Lung jak selalu nak haji lah tiap. Nama salah lung siap pingat ele. Nyan ya pingat. Gua pun yang mendawang. Niat bina tehat ke gua pun nak ceruk gua. Tapi kejadian tu enggak yang garu, enggak urung nak tehat. Yang kerja petanya yang kasih ya urung nak tehat gua. BN tu drone nak tehat. Lebih bi tehat ke gua sakit dengannya. Hai watai jawab hanai trimong. Gua pergi saja bos tu. Gua aku pegah nak pas kadang kacau sini ugun. Cah cit arti kita nyaw urung ya tehat gua drone dulu berat hatake. Okay. Menyona teh agak bekas siap itrimong syukuri hanai termong juga harus mengerti puta mengerti urusan bihidayah melekat lama teh ituang kebaikan nasehat tanyo nyangka urusan tanyo hidayah urusan Allah tugas tanyo pegah sampaikan nah, tapi bersiap lagi kita pegah mana bersiap dengan segala keadaan ya telah terbukti kalah hiyalah mana ikhlas tiba mana ikhlas beda ketika iku ngelikut beda ketika sendiri dan keramaian ya gang penyakit hati wan hana ikhlas nah sabar yang keji penyakit jisit penyakit hati hana ikhlas cuma penyakit hati le judul tapi lapangan ji hati hasil ibuta hana idu ikhlas ujub ria penyakit ji ujub ria tamak benci dengki pernah disampaikan bahkan tanyo hana mapan terhadap keadaan-keadaan yang kaji kena ikut dalam bahasa konsisten tak genyan komitmen hebat tak genyan mana konsisten genyan pun tak dia punya keyakinan yang membaja dalam jiwanya untuk sebuah pemahaman han berubah komitmen dengan kibat dia punya kemampuan kerelaan mengikuti tunduk mapan terhadap semua bentuk tantangan yang kena urinya kelah baik baru perkara-perkara lehaga hom kiyang juga sih ya kata war menawar kan kalau ke sia memegang bengah dengan cak ura bengah lah iyum seum cak ura kena kalupi daripada habis aku murah pecut menyenyan hana ikhlas lah mentang berubah dengan keadaan ya kak Jadi, apabila bahasa ini bayang ramai keadaan naiklah berpuasa. Oh, hanya ikhlas atau mayang? Ya, terima kasih. Menyangkut ibadah sahana nyenkan ikhlas ukuran ji ibadah yang bertautan dengan syarat rukun butuh syarat, butuh rukun, kasah adapun ikhlas yang berperan dalam ibadah dua bentuk berkahinan yang pertama posisikan amal sebagai kurbah semayangnya kan untuk cauncung kan yaklit pahala posit hanya sarana pendekat dengan mensedekahkan yang minta posisi kan yang minta cara yang minta gaya yang minta wibawa yang minta kedudukan mensedekah adalah kurbah yang sarana untuk tongan menyokat tongan Allah hana suah tanyang VIP tajak barumoh kauri menyokam rumpuk ngomporumoh dan geduri tungku alhamdulillah kehadiran dek tolong bapak-bapaknya bak ruangan VIP itu bukan permintaan tapi posisi yang diberikan yang kenyang ikhlas ketika getanyo capubut amai hanya untuk tak pertontonkan ba Allah Allah yang kalian Allah yang posisikan atanya ke getanyo adapun amal capubut ibadah yang dilakukan untuk mendapat pahala nyaman upayakan dalam beramal jadikan amal itu semoga makbul
Jadi dua bentuk amal, satu untuk kurbah, untuk sarana pendekat, yang kedua amal upayakan semoga makbul. Pertama makbul, diterima. Ketika amal makbul diterima dapat pahala. Ketika amal diterima dapat pahala, itulah kehormatan, keistimewaan yang diberikan Allah. Ketika bicara amal makbul, igi salam jarum kilometer bak nol. Lagi tajak SPBU bak nol dimulai. Puota. Syarat nomor utama yang paling banyak disampaikan dan paling nomor wahid untuk makbulnya sebuah amal, akalul halal. Baju halia, usaha halia, proses halia, makanan halia, segala macam halia. Munya memang hinan cumberjih kata dapati dengan jalan yang pertama itu modal halal, berarti karena jalan tamu untuk makbul amal. Baru menemu pahala, baru menemu kewibawaan, baru nak kehormatan ba Allah, baru nayum ibadah tanya mahana kam kaimana salah fahatu ta'ubu wan nasi. Berapa banyak orang semayang puasa jaga haji yang ada hanyalah kerugian, kelelahan demi kelelahan yang hana pacok untung. Ya wajib tinggayan tinggai permo abi harta mu masalah antewa ngempu ngenciri kuning ngan belah habi pube yang padu-padu ringgit yang padu-padu pegat padu rial ya. Hai kenaglah yang lungpuo teh haji kedua nyan tacok tabu nyan tungku gambarnya nyan watelung umrah ngabu bayar basi menyojihnya watelung umrah ngan pak bupati ya. Apa maksudnya penyok-penyok pegahnya? Ya, kena pihak mufum lah mintanya. Terkadang bak pegah-pegahnya ke kehancuran amal. Nah, nyop menyerta pegah kanan panjang habis melanya. Hakiban panjang. Kalau tak haji, kalau tak puasa, kalau tak semayang nunggu. Eh, relah kena pegah-pegah. Bacut mentang ubejik lung sampaikan. Ya kan? Bila kabereh amal, kalau semayang, kalau puasa, kalau haji, kalau zakat ke tunggu begah puno. Secara aturan ile zahirah syariat sah. Kabereh, kasah ile. Syarat betul, rukun betul. Kasah. Ikhlas pika berlalu dan ikhlas dalam sedekah, dalam pegat. Cuma ente itu megah urang. Nyan kubah tu masjid yang tagor adihnya tung kuaji pulan wakaf. Itanya deng lihat tip kubah je kan deng wakaf dia ni pegah. Kubah tunggal nyan lung wakaf. Tapi yang dipegah oleh panitia nya yang tagor adih tang kuaji pulan di Medan. Yang rat baru tang kuaji pulan. Yang rat di na cek tau kampung. Ha sebut dengan tau kampung ke. Ikan pikiran. Yang talong tas yang kuaji, yang kenyang ke masalah. Putar didorong keinginan supaya diketahui, tapi mihana didorong keinginan itu diketahui dan hana pengaruh dalam penyampaian han releh ikhlas yang berlalu. Duk bapegah tengku nu bantu tu masjid lun tua rasa duk kaya urung dor han masalah ilung tungkunyan kubah tunggal ke lung pakak nganu permoh lung infak luakah tungku irlah sejauh genyan aman dan atanyan gu pegah sebagai tuntunan dan genyan nyaman kan tu pegah-pegah sampai kentik semerumpok pegahnya talungnya talung hancirlah. Paling tidak untuk ta'lim, paling tidak untuk pasal rindu, paling tidak untuk memungkinkan bahwa nah igoi pokai tanyo hana ya tapi nyan payah benai lemai payah pemurno sama lagi almarhum abulu zukun dia menderkah orang jemaah gemat pelenya hai derkah baru ke pasal lenceleng tiplu ribe nya jino 1 juta lah. Ikhlas leh orang tiplu ribe peng ya bupi nak teng teng pelumah le berikat. Ya 1 juta tak jauh nak pegang. Ya yang pegangnya yang masalah. Ya abu nak masalah. Pakon. Abu ka aman secara bentuk apapun dalam pemahaman ilmu, dalam pemahaman kedewasaan, dalam keikhlasan, dalam bentuk-bentuk materi. Abu ka aman. Yang dipegangnya adalah sebagai ta'lim, untuk biten, untuk purno, untuk pelumah kerinduan agama. Nyoban cara pegang agama bumuhi. Dan kekun melong yang tuha metua haik lelungnya lung tungka lung dia mu sedekah gata ta yang kekeda apa sampai yang mentang kangkang berdoot han taja petubik sedekah mu satu ngelung baik le dia tuh long pat nilai pemikiran gata halih tacok ata Allah du nyan gede pegah bagi tanyo kaman tapi mi tanyo han je berangkah ha tanyan gu teka gelaman
yang telah tahu bentuk ji. Maka atanya harus didalami dalam pengajian. Memang payah banget. But sering hinar lawanku, sering hinan. Nah terbantu pesantren tahu dah jah. Abi kulah yang lum tumbang ni empat dah abi pegat. Dihajah kan? Dihajah. Nah hajah rade. Oh mangka kuning dah nama uan kan nu print ayu oh benda mi bela genyan kula tamah tamah tugas lah kutengku pimpinan abinya nak pak preh lain minta peng lain dapat kula lain betul ya salah saboh latihan ikhlas lawan dari begah bunuh kiman cara lawan nyo menyata jauh tu menjit ya nak pas lagi minta peng mesti kapah jauh sebi cuman murno buta baik temannya baik sudi baik korek baik pegah baik tam baik sanggah pakon tanyo tidak punya kewenangan tugas helung ke kiblat berjaro saya nampak dong dong jo Allahu akbar kan selesai tapi haitun haitun petun yang kena kan manga itu manga medemeng lawan lawan nyan bak buat menyebab bentuk lain la ilam kali nama terdekah kam pegah-pegah nyan kam pegah-pegah nang gaju sanale mita peng lain nyempok lom ku hati lung lung impak limong juta putar je nak begot hai masa kalau jok pula yang kasi saya jual ilam cok jok ju kita yang lele lem pengumuman hak dron baik lem pengumuman urusan dron lung nak tahu kan jadi lawan kibancaran lawan pun lagi yang bentuk yang kedua padi ni kemana limong juta ngeten aja padi limong puluh juta pakat menyelagian bentukannya kan muhim dengan iblis tapi menyai mong peluh peluh mong peluh kan senang iblis ni kalau dia rumpul tiket kena tamong yang tuan acara pengeblok pah dia geblok kena tamong dia blok tiket mata kena ik bajra mata ke yang tentang apa benar bentuk ji lawan ikhlasnya berlah alian putar alam lawan ikhlas iran biasa ketua kalangan terkah kabi, kabu, kualit, kabah, kayah dan huru-huru yang kagumi tiga kan posisi terkah kurungnya memang anak gelak ni mesti berat anak gelak ni kelung dah sedap lung kumuh hipat ni ya abang nah lung tuan tak menumpuk sehat nyepak peng nak 2 juta lung infak keron kedin ku oh jih kah selesai jadi mau pikiran lung nyepuk kat waktu nyepuk dapat kibam teri pada sarah anak tepuk api ilum pimpinan saran iran upi hana masalah tepuk rangka aju tidak ingin diperpanjang tahu tautan tinggal pakan meno pakan medih itu papa baru alhamdulillah atau syurga ini tak masalah lah dia yang kerja betul yang dia jauh terdekat nak kamu kan alhamdulillah memang nyeleginya orang kaya nasib gitu god agama cik cik lu berangkahor ni lu pegah babu salim mabu keron itu itanya buat kemang badan tu ante hana salim mabu tanya punya kebah liabu uman tua lu pegah kenyut gaju hana hana nyaman li tentang yang gejuk 2 juta pun hana nilai ya kenya riluh ikhlas jadi belajar beramal ikhlas dalam infak cari hal-hal yang tidak ditanya senangi toh contoh itanya galak mau sedekah kurung ji oh galak mau sedekah ketungku yang ji oh jina mau sedekah ketungku rot yang toto cok peng ya juk ketungku balai buik camping lam jurung ketungku empat na terdepan tuan balung sejuta hana tuah peduri lah boh lampak jauh bani aju ladung mudung mana dunia batu gue lelah entak tumangan ni lemnya hana gintak gerau ketekut hana pah hai neboh ilah amplak sejuta itu tengah na jauh bani ni yak buat abi nyempat na gejo sedekah lah ya gerau na gue pegah mangu buka juta itu tengah jai tak gue yang susah kamu terima sekarang susah mbak duk ni putar je tak gejo putar ke pulih kita ikutnya takkan kagak kita yang kemenang kita minta ikhlas memang hana-hana dasar yang itu dikagumi hana dasar itu dikenang kemungkinan dia akan cepat terhindar daripada hal-hal yang merusak ikhlas lawannya lawan ke merumpah urung bajalan saya lagi aja najut tengku 4.5 ribu 4.10 ribu putana kaitan dengan tanya rumah hana ada depan wajah hana ada diri urung hana ada putana kemungkinan terjadi hana tak apa maka dia lawan ya benar nya ratnan nya terpegah harta yang masalah sebetul terpegah penuh hana jadi terpegah karena pertanyaan sakit tak bak hindari masalah kan iya hujan i dengki dicela ai beke ki banjara nya urinang ci kan tengko dalam jantung hal tu pam pegot ti sakit tak tahan ke bagah
Jadi nah pemahaman menghindari celaan, hujat, benci, dengki untuk tidak merasuk jiwa dan mempengaruhi cara hidup kanyo sehingga hana sehat badan te. Nyo kan kajian ji lage perahu kapai jalu jak lam ia kuto. Nyo banjir tingo kuning hitam ia. Ne kayu di jalu. Beryakin sejelek apapun air yang na dalam sungai yang mengalir, hana pernah bisa menenggelamkan kapal. Halham kapai katanya, beryakin. Masalah yang jadi dalam kapai bacut tegak kota. Bila ia itu menggelam kapai dalam pengertian kapai bocor. Na celah ia kuto itu menggelam kapai. Yang kenyan yang menenggelamkan kapai. Tapi menyekapai di alam ia kuto, hana pernah berubah, hana pernah rusak, hana pernah masalah. Artinya hujat celah gob yang kadi tuju kegutanyo difitnah, dibenci, nyan hana pernah merusak kehidupan tanyo, karena tidak pernah membentuk, hana pernah metipe, hana pernah mentangkut. Nucok paling nekok bak jaro terasa lima uro. Tapi menyekok ngatik ngembabah ita menglatih mudon takit, betul kan? Tapi karena jekan bentuk isi yang bisa disentuh dan bentuk maknawi, nah, maka teknik ini lagi yang kita yakin putang. Ia yang kuto han e ipelham kapai yang utuh. Kecuali kapai katanya baca kita mau iyo dalam nyan baru ham kapai, baru relah amal tanya, relah perjalanan tanya, menyona celah artinya itamong kotorannya, putai itamong kotoran. Watai fitnah kenang, watai dicela dihujat tanyo termakan, artinya terpancing dengan cara-cara yang tidak nyaman. Mufum menyohana netanggapi nyanjaro tiblah nepeh hai mosu cina peduk tiblah tu ajui bunyi. Watai carut hana ne jawab hana panjang masalah selesai tiro kita gaji. Watai fitnah hana ne ikuti yang abe energi urung fitnah. Itanyo pikir ju jalan pun soh luah belang luah padi dengan pelita samprot samprot pepede ju nyokenya justru masalah yang terjadi wap ya pusetat isu ya cari fitnah di mana muncul kiban bentuk dengkinya di jahati itanyo kebah budro kebah kegiatan sakit badan sakit pikiran hantengut malam sekitka gelem selesai kasus yang takut pelajari abih energi abih watai abih peng. Tapi menyatanya tak abaikan, hana tak konsumsi, sehat tanya. Yang kena buat, ia kutonya baik nebiarkan tamong langkapan. Hujat celah dengki baik nebiarkan hinggap di hati. Walau nutupu si kagukun. Yang kamu tahu buat, mutu eh tak putih natanya, le manfaat. Pagu carut menunggu pegah mati, hana tak balah-balah. Yang berdua letun tu gentak semen dekatnya. Bukan hana ke tengah mega yang salah siapa gak menterkah tungku nak teme di mang 20 sa nu kire ubale get ni baju gua ji ya beh nan dupu nya rahati aji iganya hana ke tengah mega menyakan ke materi urung dengki urung jahat urung bejat gua pikir kayaknya alat megot pen alat megot harta alat getanya dipandang got adalah materian padahal ikon bastul wajihi. Yo, basul wajhi wa husnul khuluq. Rumeh muka, gleh hati. Yang kenyang sarana pendekat untuk dekatnya urang. Rumeh wajah, gleh hati. Hai tem rumehi menyatem krogot. Nyan. Menye memang hanan konsumsi fitnah berlalu sehat urip. Tapi menye konsumsi nyo kekun digatu. Tak mahal dan butang. Kabangai ji keje bangai katanya dia nak tajai pula nak tabut kapungo ji keje ipungo katanya iji pungo memang hana-hana pengetahuan itanyo je kurung pungo ikeurung kibe kentren tepuk contoh mun lewenyo sedia urung pungo dola jalan tiam dawa dengan urung pungonya ida temu hudum gergar gambo su melho ngarung pungo putai ke leurung ya urung nonton ya santut tantu pungo iyalah. Getanya urung milume, getanya urung na pengetahuan, tak temena simpang simpang puak gede, tak temena abak kelimang gede, tak cemarut. Pak beda urung hanai lime, ngau urung nai lime, pui kun le urung. Ilong kupike, gaknya hanji gele tanya. Rupanya rasa hina le. Ya, nyala gaknya.
Jadi sering-sering cari jalan tu antisipasi segala bentuk yang merusak hati. Nya menyuna upayanya, insya Allah aman. Alangan putalam, biasakan lawan lamaten kena duk ne pandang manusia bedeh ne kalan kebaikannya. Bek yang atai de sih ne, ikal kak ben kadungan permoi. Nyan permoi pelangkai ceri, permoi pelangkai ceri. Pet permoi kai di. Puta kebutuhan takalan wajah ganya ngempet permoi ganya yang kagak ceri. Puta untung ngang dayo. Hana kan? Mesti beknya takalan kanjut. Hai pale beknya. Kiban tawi orang yang kan kita pegah pulain. Tapi kejutnya yang dihidanya. Masalah pakai yang ngamburmoh. Yang kenyata tapi dah pegah apa baru. Kau ibadah so. Halahnya nak goyang berkahwin dengan melintir ke pulang. Kerana ya idra orangnya. Eh kau mati. Bukan cik. Muha juga so. Mesti baik menan. Tak peturi urung kan jut. Tak peturi urung. Bak urung dengan jalan yang terbaik. So nyan. Alah. Urung gampung long. Yang duk ipulan. Yang pernah ketulung long. Kan jadi pelemah lain kan benar yang God, tapi kerja yang Godnya hanya bisa dikenang, kerja yang baiknya hanya bisa disampaikan, justru yang tersampaikan adalah semua yang kurang, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Nyokeken innal kalama la fil fuadi yunisil fuadi dalila ka tabohnya yang akibat kan biasa ta baca wate traweh karena sesuai dengan makalah wali itu. Makalahnya ikhlas. La ilaha illallahu wa la na'budu illa ya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Yang penjelasan Walid. Kemudian yang kedua Walid, kita yang muslim kan berpegang kepada Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma. Punya masalah Quran yang hana amburadul, tapi kebiasaannya bermasalah dalam hadis. Karena hadis kan berlapis. Nah hadis kuat, hadis lemah, hadis da'if dan sebagainya. Nah hadis palsu. Kemudian nah hadis yang tua lung riwayatkan, afatud dini salasun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Ini sebuah hadis. Jadi penjelasan Walid, jadi dalam hanya dua buah pertanyaan. Karena otak kalian perkembangan dalam masyarakat sesuai dengan materi malamnya yang bahwa terjadinya permasalahan di lapangan orang mujtahidun jahilun, orang bersungguh-sungguh pada agama, otak kalian kebanyak jahil. Jadi demikian Walid penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyangkut penanda guna walau karihal kafirunnya atabat ke biuro raya kan, tapi kan hina ni dua kan, illa ia mukhlisina lahuddin walau kan kahinan bak sebuah kalimat tu ya kan ka nyan hana persoalan kan ya long tu rasa cuma teknik baca kananya untuk mengagungkan takbi malau raya dengan taratub ji ka. Kemudian menyangkut dengan perjalanan umat dengan pemimpin, kenan maksudnya kan? Ya, bang. Andaikan uronyo mandu memahami batas kemampuan diri, ku aman pimpin nanggrawo. Ukup mangat muhudip lam dunia. Ilung lung tupu drolung alim maksudnya. Ilung lung pahami drolung na pengetahuan. Maka bergeraklah sesuai kemampuan pengetahuan. Pasti hana yang merasa disakiti dan dirugikan. Long pemimpin, long memahami long sebagai seorang pemimpin, berbuatlah sesuai dengan aturan kepemimpinan. Putah hirasatuddin wariatul ummah, putugah pemimpin jaga agama, lindungi umat. Teman jino tengku pemimpin jahi, pemimpin hana malim, hana tamang abu, paya pasi, hana tantun ngan malim, ngan abu, apakan tumin, akiban paki. Semuanya pemimpin kat terbentuk, pemimpin sudah dilantik dan sudah sah, sejauh aturannya tidak pada bentuk mungkar, itu kan musah, wajib ditaati. Sejauh kan keperintah, bakbut mungkar. Yang tak berbentuk. Teman lutat maksir baji, lutat muka, lutat masalah bagi nyana kajian tunggu.
ada mungkar yang terkadang mungkar itu boleh dirubah dan bisa dicegah dan bisa diganti dan bisa diperbaiki, tapi terkadang tidak bisa. Hana mungkin dan nyena kajian salah sampuh kajian bah urang Aceh masalah pengantin baru nyaya pediyeng-diyeng perumah ngelakawai keagopnya 4 hari ya. Setiap pesta perkahwinan beh tengku ngangkan tengku tetap yak peli yak pejinge lako gop bak perumah gop yak pejinge perumah gop bak lako yang terbakon walau uronyo kana si tengku-tengku yang hanang getem doi ke alanya bak atau MAA di majlis adat ya yak pertama nginung agam kan ini nyepat adat matu menan letaknya nyanyi kau masalah ngelong tu dalam perah panjang tu biasanya kau bengih hurung gelong. Siapa unsur terlibat dalam MAA termasuk di kampung yang bak serah terima orang pengantin kaji balik yang tulang lagi yang wah dengar cik orang terima dengar hiadan peduk lintu peduk darah baru yang kena pantun tu kepu-kepu sepantun entah tak cik pantun membedui tak manfaat dengan untung cik tak ruga dan tak tadir boh-boh harta sewa alam bayi orang pantun yang tanya balik hukum yang sedia haji tak peduk pat ha peduk itu serah terima yang tak serah terima kan balik yang serah terima bahu kan tu bayar lintu pat buat tulak lagi dia. Yang hana perlai betul yang betul hana perlai hana perlai tu betul lagi peduk lintu ramai yang buat tulak dia pegah lintu kecil nyona lomba si bawa sabuh permata dari kampung kamu sero pemuda ke drone lupa kecil tungku imum pat yang jut lepakek nengui yang kurung nutup yang hanapah diperbaiki yang han cocok nujuk balik pada kamu baik ni bawah dan pelemah pada bawah tu majid pada bawah balai pada bawah jurung pada bawah lorong tak rumah kecil tak rumah imam ni puturi nyam sedih hati tak serah nyam pun bawah u serah ini gebegah lintuh lintuh nampak yang gejuk nyampak bawah u nyampak perakan nyampak pisang nyampak kuih kulam yang tu nyam tak bentuk balik tulak lagi balik ya abang dan rubah cara pertama urung rubah ya memang kan tanda-tanda Islami ka taik balik naik tanya temanyan hanjir terubah tungku ya pernah jamun nak temanyang tinggal lum cerita lah biu teorinya nyobot di Semalanga ba abu ubaru baju gede tarubah gedenya nabu hanjir baik tungku pakon hinan tumpah darah tauji. Ya. Jadi bak buat pakai bak buat dululah bak mati orang hana suhatri tunggu. Ya, galia bu. Kan menan kaedah agama citre lain mati orang. Citre lain na naru darah orang naik melha hana tu uji. Karena memang kemenan berjalan nilai awamiah yang sulit dirubah. Ka. Na sabah tu tingkat taik. Na pemahaman putang. Tak pajuh mati ma, hantar pajuh ya. Mati ya. Ya bat tulah tugas mungkar si. Ya bat. Tak pajuh mati ma, hantar pajuh mati ya. Kiban. Nyan payah kaji cinan. Mana lebih manfaat mati ma atau mati ya? Izat sama al mufsidatin irtakabu khafuhuma. Bila terjadi dua pertentangan yang sulit dielak dan sulit untuk dihindari, maka cari mana yang lebih rendah nilai kerusakannya. Toh yang lebih rendah. Bak watenya na pernah merumpok dengan Kiai Haji Idrus Ramli di Langsa dalam pertemuan. Pegah-pegah temannya watenya sampaikan materi tentang akidah sunnah wal jamaah. Ne pegah oleh beliau menyangkut dengan misteri Gunung Merapi. Hideh jaman yang iti alam juruangnya anak gadih tiap tahun. Jadi para ulama berpendapat dan bersepakat mencari cara mencari bagaimana ada pemahaman. Rupanya iblis dia terpengut. Amai iblis tanya orang dia terpengut. Doa kan? Putang pengut. Ganto dari ti anak gadih dalam jurang gunung dengan ti kebuka. Pengut iblis. Oh, berarti selera iblis ini dia berubah. Dari urinang itin tuang kebuka. Ya, abang. Cuma dia tanya. Yang kan bawa-bawa harta cik kan rusak harta cik kan gelarang dalam agama
mana lebih dahsyat mati kebur tatik dalam jurang dengan mati ni gadih tatik dalam jurang tu lebih dahsyat kan dosa dahsyat tetak kaji tarnung. Oh rupanya bandua bermasalah tapi banding dengan tapoh hurung dengan mati binatang jauh lebih berharga untuk dijaga nilai kemanusiaan. Ya. Nyan tingkatnya je ditanyo han tungku. Ketika hanya tertingkatnya maka getanyo yang ingin mencegah yang ingin merubah sebuah keadaan mesti bekali kemampuan dengan segala macam jurus. Menyuhansip jurus bermasalah. Putalem nah hadisi. Ketika nekalan sebuah kejelekan bak jaro raja. Jangan karena alasan kejelekan itu engkau ingin menghantam raja itu. Nyo ben pikir pun kudon bela pemerintah. Ilung hana tugas urusan belanya boleh, tapi nyampaikan apa adanya sesuai dengan keadaan, terserah merasa dibela dan terbela siapapun. Yang pertama dengan wab dausa ji wab salah ji jihan terpecat dari tugas kepemimpinan. Nyan taboh leka hak ita lewati. Walau bagaimanapun talawan rekayasa dan putun pemerintah dan kudeta, ketika tidak memiliki kekuatan, kudeta itu pun tak akan terjadi. Kata boh. Yang kedua, ketika mafsadat tersebut yang terjadi pada seorang raja, coba banding, malah lebih besar mafsadat kedua yang rekayasa untuk menghantam pemerintah tersebut, raja tersebut, pemimpin tersebut. Akan berbalik menjadi bencana yang lebih dahsyat. Ya punya masalah lebih meningkatlah. Ya, ngepegah. Nyan teka lagi nyan tetap talu katanya. Sehingga na teori cegah mungkar. Putar teori rembola ubinteh ipo watih dro. Harus takaji nya menyolong rembolanya ni balahan watih. Oh, menyebalah berom. Pikir tekniknya kan siasah. Seberapa mampu tanya berpolitik untuk bagaimana merubah sebuah keadaan. Nyan kehinan nilai jihad tanya kan perjuangan. Otak tanya, akal tanya, kemampuan tanya, skill tanya. Jadi urangnya kan han berubah semua kemungkaran. Nilai banding sama lagi didik anak dengan didik siswa, siswi, sandri. Kan han berubah anu siswa siswi karena pendidik tidak mapan pengetahuan tu bagaimana mendidik. Kan han mubah jahat mukar dalam kampung getanyo gelem mapan tu merubah dengan segala kemampuan. Salah taboh celah lembaga. Urung didik anu cacat tunanetra atau didik anu saruk mata. Nya menyalah bagi penduduk legeru ti uro pe gerang ngepuji. Putangkeun hana ka eutehnyo hana perhatian maka hana ketemu pelajaran roke kepuluan sabe kalen hai hana gebayang hana gekaji memang ji saruk ho saruk wi saruk nun jadi iji saruk wi gepeduk rabeneh pintu mata ulua iganyan gedang belah raun nang kepengah di ji ulua sabe tabe kenang raun ji watai pedepan le urang yang pemahaman yang punya kemampuan dengan sekolah SLBL kan sekolah luar biasa kena yakin rupanya dititik secara psikolog dan segala macam kemampuan oh rupanya meno didi anak cacat tunanetra lakanya menyoji saruk wiye pak menyodono dorong ran unun payah peduk ji belah ra unun supaya mata ji pah hadir rawan cuma benar tepu menyo mata hadir ni ji uluah yang kan pemahaman-pemahamannya ke buluah nya. Jadi yang lung bigambaran lagi nyan. Jadi tingkat mafsadat wate tarubah sebuah keadaan apakah lebih dahsyat lagi masalah atau lebih kecil? Sehingga na dua definisi yang perlu kita pelajari. Mana lebih nyaman dilawan dengan dikawani? Tak lawan berbentur jadi musuh. Masalah semakin rumit dan sulit. Tapi ketika dikawani terkadang masalah menjadi lunak lebih lentun dan memungkinkan. Ya. Cuma dasar pegah pono masing-masing tanya harus memiliki penyadaran lagi de pegah bawal padina mampu getanya urang ikut tapi pemahaman ikhlas ke umat supaya mudah dalam membina mengayomi memimpin padina mampu tapi pemahaman ke umat untuk itu pun tingkat kualitas roh sehingga mudah tabah dalam pemahaman
nya mana eleh. Lagian mungkin Pak Telapi yang mampu disampaikan ya. Ya kah. Oh nalam ya. Bagaimana hukum seorang wanita dia jadi nabi? Gimana? Jadi nabi. Menyangkut dengan selfie, ya kan? Nyok kan pegah pembelajaran kan pegah hurung, menyok pegah hurung habis. Kawan tin jawab tengku abi pulang selfie ya kan? Umi pulang ke petawa kan? Tengku pulang ke gerai kan? Baik pegah hurung, mereka pegah hurung habis. Apa hurung semua buat belakangnya? Ya bangka. Kan petu saran ini suami trend. Siap tayang kayu Facebook balu buka elung nan moron don don ni tamang balung ni buka ke pegal ibu hajah ngan tu kuaji dengan kepaju mi goreng doang ngam sulang sulang tulung tapi ke berkau tem kawin rupanya kayu mbak kafe kafe telo jalan kagak mau buai kan kagak pe dia ke petat yang kepuan pe nya hai hana tapu pe habi menyo hana tapu jawaban ji yang kenyang ngan tepu nyan kenyang salah sabo jalan dron ngak bek nan tepat piuh taubat. Karena hana tepu ke yang kenyan salah sabah jalan ngak baik na tempat piyuh tenen rim tenen taubat toto yang kalan gambanyan toto menarik dak melagi hajahnya perumah dah mentanak mentang bahu menyang ke mantap sih ya. Nah yang kenyan hanya hana habis kita mau kelong share long kira lain kita mau gak lah kama semua urur adih lah mentri ke kalah deh oh man beres cin hajahnya. Iran wastafurullah lazim de nya tafurullah lazim junyan be cerdoh nu cerdoh be nu cerdoh de be nu pasang ke jono opo tapi habe jai thai ba mentang kering-kering jai utah tebeh je ngenda tebeh nyo maka nga salah nabuh pemahaman ke pegah kirim-kirim nyan mi andaikan dinonton di udro nu tiga sakai dosa kalon nyan ubehinan sakai mesranyan yang datang lam jiwanya untuk keindahan. Tapi menyetit sah ibu kan ana drawan hinan. Ya pre haju. Ana biabe hapu tinga. Nyan mi amin tanyang to hayat ta hadi tunggu nya ana to gailung melanyong ya mi amin tanam orang yang hadi. Bentuk mana urang hak patah hukum ana ta baca nomor hadi ada ustaz hadi daya. Tapi mun de puanya ke dali tentunya putah. Puhun nu kirim-kirim nyan pernah maksud. Nyon nak pahawa gop. Ayo saah-saah mesra bersama suaminya koleksi pribadi saah-saah mesra bersama suaminya ini foto aja ini cuci brand tipe aja udah kamar bau leh tapi iya nih ini berapa banyak model untuk draw itu ini apa eba FB dan yang kalung pelajari untuknya mengsah-sah juga rohnya setiap yang pernah puik-puik gambar dari FB pelemah rasa mesra pertonton rasa bahagia pelemah rasa cantik pelemah kehebatan-kehebatan yang kena capai itu alasan yang kalau teman-teman mandumnya urung bermasalah hidup yang salah sidro cedara lun mungkin cedara ronasid ikannya na penyakit masalah putan tetro hisamonya ngecoh siking laki top draw pu iblisnya aduh wah iblis FB yang iblis sandrung lam FB lagaknya ya ji kaya lawan kanan na bukan menyoba na radio pun radiasi mungkin iblis radiasi nyaman yang sabah tu pun nama salah ikannya sabe-sabe mu penyakit anak boleh-boleh mesra hanya tampilan foto dalam FB untuk selfie tapi di kenyataan udah mesti detik hanya mesra ngelak kau cip pelajari mesra hanya untuk itu tentang legau kena paha wagok laginya kena paha wagok yang kelaginya kena pegadah kenikmatannya oleh Allah cip ini kaji-kajinya
Mio tacek nya mandum perte gadah perumah ngan gadah lakau yang kenyambut. Bit nekarat bit gadah. Diuragam pi getem pelemah perumah ke bago, ah preh perumah cek igot sengah ngan FB nya ico. Chat lah, chatting lah, WA lah, video call lah, ketemuan lah, janjian lah kau masalah. Baru sibuk jak badengku jak babu paki. Pu paki sumber masalah hana da belajari. Nyan ka. Yang kedua menyangkut dengan lipstik, celak dan segala macam alat kosmetik yang tabuh bak wajah katanya bak anggota wuduk yang pernah terjadilah. Nyen menyentuh wuduk mano hadah raya tetap payah rah cuci bersih le. Nyen lip payah upi-upi payah plu-plu baik tinggal yang beuk. Baru tu semayang, maham lapiknya. Citra puangi embody dan segala macam menyopun nerah neple itu berubah air atas anggotanya kecuali kalau nerah bersih kali tinggai bekas mentang bau yang hana mungkin dihilangkan karena menyengat han nyan lagi nyan celak kalian pasang ino hana pas ngalih tamah celak payah gosok lain tu udu cat cet ino pue bubau ke lain tanya lain kotek nyan segala macam yang kan dalam bentuk bekas lagi urung pasang kaca inai yang tinggai bekasan warna ji ya menyuata yang berbentuk yang dia pinah kereh payah pinah karena dia mungkin dihilangkan mungkin lagi nyan ni ya ban ada bau tang ni nyan ilung hanon toh jawab ile karena ilung hanamu pemahaman tentang pekeyapunaikan nyan sumir kena. Ha, lu ngelong doa tanya. Kan hana lu pahami abu pega. Galali guti ngabu. Alanya galalu tamen yang ba urung bobo semir, puta bentuk kiban dasar, kiban bahan bakuji. Alanya ehna pemahaman ji. Ya, benar. Prinsip iji hile menye memang benda yang terpakai bak tubuh menutupi bisa dihilangkan untuk hadas wajib pegada. Menuadah pihak berkata karenanya melapik memenyo pekun semirnyan meninggalkan in berarti jil kaya cid maka lu hana umpum kalau lu tanya yang kibang ya? Menyo naik umpum lu pengajar naik umpum ya naik umpum tentang semir mana agak mesti akau jadi entah kau geror ya ya lagi nyan ya kak. Oh kai, ada panjang ni. Bo dah begah kai tengah kurung. Get. Jadi yang kedua tak sampaikan lebih cuma tentang ada ikhlas dan buah puno. Yang pertama ikhlas tentang beramal kepada Allah. Yang kedua ikhlas getanya dalam bentuk pencapaian rezeki. Jadi modal hudip butergunci dalam jiwa rezeki. Usaha sebagai sebab mekat jauhlah eugli gaji segala macam bentuk beyakinnya milik Allah tapi menyohan mampu lam tanyo nyan takui milik Allah bermasalahlah lam mudip lagi bermasalah tukang parkir dengan motor parkir. Tapi menyoka ikhlas ketanyo menghadapi tanya hana susah wate tamong motor dalam area parkir awate tebet kosong pun hana gelisah akan karena takuinya tagop cuman nitip numpang lewat jadi rezeki menan perjalanan apapun yang dilakukan dalam dunianyo beyakin teunya adalah singgahan laga hebat cantik kaya haya malim nyemandung singgahan. Padit ramai orang malim wate ge pegadah ilmu ila Allah ge bi sakit tua tinggal hilang semuanya. Ada juga padit ramai tak kalau rung bangai alaihim tapi ba ujung ba dudah hebat luar biasa. Ada juga yang namanya titipan kapan pun bisa dititip dan kapan pun bisa diambil kembali. Ya barangkali demikian nal heboh tu hana mungkin disampaikan cuma ni ingat mendang buno yang pertama yakin. Yang kedua adil, yang kedua sabar, yang keput jihad. Ya, jadi menyo ingin tahu rainya berarti yang ke menyo nak kenang tahu ke dalam dia.
Ya. Berarti menyelesaikan pertemuan Sabah berarti apa? Pertun. Ya. Penutup. Ya lu nak pegah penutup nupidi ni jak waktu yang 5 minit. Menyelum tuan rasa menyebut mandum nak tebut. Habis waktu yang papak yang nabu berat. Habis tengku malah nak habis sayang tu. Kalau nak tanya, di nan hai kan nyebut na yang mubah ka cara mudik? Pekatun na mubah. Ya. Nyen tanya gerak alun tanya long tanya. Ya long pis sebut ngejak cit. Abun jamal sebut ngejak cit. Abi long abi habu abu ngejak cit. Tapi buat buat sot. Akai lagi sot, pekatun lagi sot, akhlak lagi sot. Panci hidung buat. Mulho tapi grodro, mu paki tapi grodro, mu tuding tudingan dro. Teman teran lang buat tapi kebegah be kejadian. Nyan. Sabah. Yang kedua, salah sabah wasilah hidayah yang ditanam oleh Allah dalam hati dalam jiwa buka diri beluah ngon ngerakan. Leh bet dengar bet pegah. Nabi saran tengkupat kerirulung, ngetegur lung tengkupat yang kekelewatan. Salah sabah. Yang tetui semayang sila aja kerung tu orang payah nadu si kolor kena. Jadi ni bakulah iya. Eh jirut menan anjit. Tapi tengku ke air yang pakah warumah kata ya kalah. Bengeh ke entai tegur. Entai pegah bengeh ke entai tam tersinggung. Ay, awai tu halong. Awai long bud. Kemana ni betul yang kena ipo aku tau. Kanyo tapi kan ehnan dia bud. Betam petro wa orang payah bud. Cerita ayat semayang tapi bubu masih ilai bakulah ini. Ini namfo. Ya. Dua. Yang gelai. Ya. Mbak. Minta rezeki pegah bahali. Cita yang balik je nak. Masalah kubla wifi ba kafe-kafe ba warung-warung ba kedai-kedai ba kiri-kiri yang kampung untuk lalai anemi main game. Nah hali cita yang. Ya tu pegah mubah. Mana pun putri yang putar mubahnya. Malaikat nan yang sebuah tu. Pekatun lagi sot. Buat lagi sot. Hanya cok serkah. Hanya jok tengku benar dia. Lah nak ketengku nya hasil popo game amla juga kirim ke ron BO. Lah anak kun mana nak umpan ke mana hanya mendecok ni. Yang bertingat cit tanyang balik. Nyan ngat mubah. Mana berubah? Di no trip kau debut di no rame kau buga sebut musabah do yang nak terangkat dari kekeliruan. Nah, kiban cara tasuat. Kiban cara tetu dia. Wallahu alam bisawab.